Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my kiddos, how are you today? I hope everything's okay this morning. Today, we are going to learn about satuan berat. Kemarin, kita sudah belajar tentang satuan panjang. Bedanya, kalau satuan berat itu, belakangnya itu ada G-G-G-nya ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Cara menghafalnya, kucing, hitam, dalam, gerobak, desi, cantik, main, gendang. Misiri yakin kalian sudah pada hafal, karena saat kalian kelas 2, kalian sudah menghafal satuan berat. Seperti biasa ya, turun satu tangga kali 10, naik satu tangga dibagi 10, seperti itu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke coso. 2 kilogram berapa dekagram? Tulis ulang. The first step, tulis ulang KG ke dekagram. Buat stickman dari KG ke dekagram berapa kali? 1, 2. Tuingnya 2 kali, berarti dikali. Karena tuingnya 2 kali, berarti nolnya ada 2. Kenapa dikali, Miss? Karena turun. Kalau turun dikali. 2 dikali 100, jawabannya 200. Atau 2 kali 1, 2. Nolnya ada 2 nih, tambahkan 2 ya. So, the answer is 200. Seperti itu ya. Next number. 5 hektogram berapa gram? Tulis ulang lagi. HG ke G. Dia di sini nih. Ke G. Tuing. Karena tuingnya turun, dikali. Turun berapa kali dia tuingnya? 2. Nolnya 2, ditambahin 1. 5 kali 100, 500. Atau 5 kali 1, 5, tambahkan nolnya 2. Next, nomor 3. Ini karena ada koma, misteri mau kasih sedikit nol. Contoh ya, 4,8 kamu tulis menjadi 48 per 10. Kenapa per 10, Miss? Di belakang koma ada satu angka, maka dibuat nolnya satu angka. Lagi, 3,887. Tulis ulang tanpa pakai koma. 3887 per. Per ini apa sih, Miss? Pengganti koma. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Kasih nolnya 3. Seperti itu ya. Don't forget to put titik. Taruh sini 1, 2, 3 titik. Nah, kayak gitu. Lagi satu contoh lagi. 2,08. Tulis ulang tanpa pakai koma. Koma ini penggantinya per. Di belakang koma ada berapa? 2 angka, berarti nolnya 2. Kalau udah masuk ke sini, ini tulis ulang kan? 2,5 itu tulis ulang 25. Karena ada koma, pakai per. Di belakang koma ada berapa angka? 1 angka. Nah, KG ke CG. Dari KG ke CG. 1, 2, 3, 4, 5. Karena turun dikali. Nolnya ada 5. 1, 2, 3 titik. Ini ada di atas, dia di bawah, sama-sama punya 0. Coret. 25 dikali
ini tulis aja 25 kali 1 25, tambahkan nolnya 1 2 3 4. Untuk kasih titik, hitung dari belakang 1 2 3 titik. Jadi hasilnya 250.000. Next ke nomor 4. Seperti biasa tulis ulang 2500 miligram ke sentigram. Buat stickman twing, karena dia naik, dia dibagi. Dibagi berapa? Ini misalnya nulis per ya. Dibagi 10. Karena dia cuma naik 1 twing. Sama-sama punya 0, coret. Jadi jawabannya 250. 250 bagi 1, 250. And the last number, tulis ulang gram ke kg. Ini gram, misalnya tulis stickman-nya di sini ke kg. 1 2 3. Karena dia dibagi, misalnya nulisnya per ya. Twing-nya 3 kali. Berarti nolnya 3. Ditambahin 1. Coret, coret. Nah, 16 bagi 100. Berapa ya? Tulis ulang aja 16-nya. Kalau bagi, twing-nya dari kiri, tapi dari belakang. Angka 16 kan yang paling belakang angka 6. Berarti twing-nya dimulai dari sini. Nolnya ada 2, berarti twing-nya 2 kali. 1, 2. Kasih 0. Twing yang kosong, kasih 0 dan kasih koma. Kayak gitu ya. Misalnya lagi, satu lagi deh. 25 per 10. Ini gak ada yang bisa dicoret. Berarti 25 twingnya 1 nih, karena dibagi. Nah, tengah-tengah dikasih koma. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, semoga kalian paham. Nanti tugasnya akan ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.